Number 17. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Nice. Oh, terrible mistake. Halo guys, kembali lagi bersama channel saya Dracolsio. Pada konten kali ini saya ingin membuat review gameplay full squad ambassador yang mana di sini ada Trent Alexander-Arnold, Lionel Messi dan Neymar Junior. Oke. Kita lihat dulu squad dari lawan. Oh, nampaknya sama-sama full squad ambassador ya guys. Dan ini nampaknya judulnya Duel Squad Ambassador eFootball 2023. Nice. Untuk gameplay keseruannya simak video berikut ini. Sudah diangkat dan kali ini
on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes a little twist or two. It certainly would be in keeping. The game has already resumed here. Jabre! Sudah diangkat dan kali ini Jabri. Then taking this chance to turn to their bench. Oh, Jabri! Siapa kita? Bersaingnya adalah bangsa mu, negara ini adalah negara mu, republik ini adalah republik mu, Indonesia mu adalah Indonesia mu. Satu badan, satu tubuh, seluruh badan merasa sakit kalau satu anggotanya sakit. Seluruh tubuh ikut bergetar kalau satu anggota bergetar. Siapa kita? Indonesia! Right to the left flank.
Oke, itu dia gameplay dari duel squad ambassador yang mana akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor dramatis 3-2, yang mana tadi sempat tim lawan miskomunikasi dengan backnya sehingga bolanya itu mudah saya rebut, mudah saya ceploskan ke gawang lawan, dan akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan. Oke, ini dia untuk ratingnya. Akhirnya kita bisa mengalahkan full squad lawan ambassador ya, sama-sama full squad ambassador, namun di kali ini saya lebih berjaya, lebih siap untuk menang, dan lebih siap mentalnya. Oke guys, cukup sekian gameplay dari duel squad ambassador. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Semoga terhibur guys.